في الأفعال والأقوال والاعتقاد والخواطر. Wara itu bersifat umum pada perbuatan, ucapan, keyakinan, bahkan angan-angan. Fahuwa matlubun fi jami'i dhalik, bahwa wara itu dituntut dalam segala hal tersebut. Fa'ulima annahu la yasihul wara'u illa liman hafidha minal ma'asi jawarihahu. Maka diketahui bahwa wara itu tidak sah kecuali bagi orang yang menjaga dari kemaksiatan akan anggota badannya. Kelisan, wassama', walbasar, waghairiha. Seperti menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, dan lainnya. Wa qalbahu minal ma'asil qalbiyah, dan bahkan menjaga hatinya dari maksiat-maksiatnya hati. Kal kibri wal ujubi wal hasadi wal riya. Wa idmaril adawah li ahadin minal muslimin. Wa su'i dhanni bihi wa ghairi dhalik. Seperti maksiatnya hati itu adalah kesombongan, bangga diri, dengki, riya, dan menyembunyikan permusuhan pada salah satu dari umat Islam, dan bahkan berburuk sangka serta yang lainnya. Ini adalah bahagian dari wara' yang disampaikan oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi dalam kitabnya An-Nahr Al-Mawrud.